Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tim Majid, owner dari Ramban Ayu. Ramban Ayu adalah usaha mikro yang bergerak di Bilang Region, produksi kain ekoprint, jumputan, hibori warna alam. Berawal dari melihat postingan teman di Facebook, saya mulai mencari tahu apa itu ekoprint. Dengan melihat di YouTube, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan baik secara offline maupun online. Sekitar awal 2019, saya memutuskan untuk produksi kain ekoprint dan untuk dijual dengan brand Ramban Ayu. Ekoprint sendiri adalah teknik memberi warna atau motif pada kain atau material lain dengan menggunakan daun-daunan, bunga, dan bagian tanaman yang lainnya. Kelebihan ekoprint kecuali ramah lingkungan, ekoprint juga menawarkan motif-motif yang unik yang tidak sama. Artinya di sini, di setiap lembar kain ekoprint mempunyai pola dan warna yang berbeda. Kami produksi kain ekoprint dari bahan katun, rayon, sutra, katun sutra, dan bambok. Kecuali kain ekoprint dalam bentuk lembaran, kami juga menyediakan baju yang sudah jadi untuk pria dan wanita. Kami mengkhususkan produksi baju-baju berukuran besar yaitu L ke atas. Karena menurut pengamatan kami, orang-orang yang berbadan besar agak susah mencari baju yang sesuai dengan dirinya. Adapun target market kami adalah masyarakat yang tinggal di kota-kota besar, kemudian yang lebih peduli kepada lingkungan dan pelestarian alam, dan pencinta seni baik itu pria maupun wanita. Untuk pemasaran kami lebih fokus dengan cara online karena kami tinggal di kota kecil, sedangkan peminat produk-produk kami banyak yang tinggal di kota besar bahkan dari luar negeri. Sosial media yang kami pakai diantaranya YouTube, fanpage, kemudian Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Bagi kawan-kawan yang tertarik dengan produk kami atau yang ingin belajar ekoprint, bisa cek di akun kami Instagram ekoprintrambanayu_sibori atau di fanpage kami ekoprintrambanayu_sibori atau langsung saja WA di nomor 0815 7833 5744. Semoga produk-produk kami bisa diterima di masyarakat luas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.